Inilah rekaman rentetan serangan Resimen Kosek Republik Rakyat Luhansk atau LPR ke sejumlah posisi militer Ukraina. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Sabtu, 8 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, penyerangan Resimen Kosek dilakukan pada 7 Oktober 2022 kemarin. Selama tembakan artileri, tanpa ampun, unit resimen dihancurkan. Tembakan mengenai batalion senjata self-propelled, satu unit truk, howitzer, satu senjata self-propelled, satu truk pick-up, dua unit kendaraan tempur infanteri, satu unit mortir, dan sejumlah pasukan Ukraina yang dikabarkan tewas. Namun, militan LPR tidak mengonfirmasi lokasi penyerangan. Belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait kerugian yang diklaim LPR tersebut.